video ni, kita fokus pada BM analysis. Tengok soalan, contoh soalan ini daripada pasir kata 1 semester 2 2014-2015. Saya laju sikit. Okey, tengok figure ini, kita ada macam biasalah, ada roller support, kita ada pin support. Kemudian kita akan ada point load kat sini. Tak ada UDL, senang. Kemudian bagi maklumat kita tentang kita punya support reaction dan sebagainya. Okey, tapi sekarang dia bagi kita unknown kat sini. So, kita fahamlah mesti ada kaitan dengan sebab unknown. Tengok soalan pertama tanya, referring to figure 3, calculate the value of P. Alright, so first of all, apa kita buat ialah semua diagram dah, semua dah ada dah, point load dah ada. Okey, cuma kita kena make sure, double check. Sebab kita tengok gambar rajah ni. Gambar rajah ni berbentuk batang dia bukan line. Line macam ni kan. Bukan batang. Jadi kita kena perhatikan, takutlah dia suruh kita ambil kira safe weight. Maknanya dia ada safe weight dia. Bila safe weight maknanya dia akan jadi seolah-olah kita ada UDL lah kalau kita kena ambil kira safe weight. Tapi soalan tak mention pun langsung tentang safe weight. Tak ada pun soalan. Jadi kita boleh abaikan lah yang part ini. So tak ada. Tapi saya takut kalau ada soalan macam tu, kena alert lah. Kalau tengok apa yang maklumat telah diberikan, kalau ada kata ada safe weight, maknanya kita kena ambil kira safe weight sekali. Baik. So dalam soalan ni, kita boleh calculate the value of P. So boleh guna dua pilihan kaedah. Saya akan gunakan kaedah iaitu kita buat yang part A ni. Okay, total FY atas positif sama dengan kosong. Okay, ataupun kita boleh buat total FY atas sama dengan total FY bawah. Boleh, tak ada masalah. Saya akan guna yang ini. Okay, so kita tengok jawapan kita akan dapat. Okay, kita ada kat RA dekat titik A 14.8 campur dengan 17.2. Ini daripada B pula, daripada support reaction dekat ni, 14.8 dengan 17.2. Okay, kemudian tolak P, tolak 12, tolak 12 tadi tu sama dengan kosong. So pindahkan P, selesaikan yang belah kiri kita, belah kanan kita ni, akan dapat P sama dengan 8 kN. Selesai. Kemudian untuk part B pula, untuk part B, dia suruh kita apa? Dia suruh kita by using equilibrium equations. Perhatikan kat sini ada dua equation. Prove that the beam is in equilibrium. So untuk kena tahu, untuk equilibrium equation yang melibatkan beam, mesti ada dua. Satu yang total F equal to 0, and then another one total M equal to 0. So sekali lagi kita akan gunakan, kita akan buat yang total F dan total M lah. Dulu kita buat. So sekali lagi kita buat dulu yang total FY tadi. Tulis je balik macam tadi kan. Terpulang lah. Tekan you nak guna yang total FY sama dengan total FY bawah. Boleh. So just prove that. Okay, maknanya 14.8 campur 17.2 sama juga dengan 8 campur 12 campur 12. Dapat tak sama? So sini akan dapat 24 32. So sini pun 17 14 21 campur 32. So proof. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena buktikan satu lagi. Contoh kita guna total M, kita ambil dekat titik A. Contoh titik A sama dengan kosong. Make sure kita letak kita punya notation kita, annotation kita clockwise positif. So kita akan dapat 8 darab 2. Semua pergi dekat A eh. Maknanya semua pergi dekat A. Titik kat sini, semua pergi dekat A. So clockwise, and then nanti clockwise kat situ eh. Alright, so sekali lagi saya buat kat sini lah, saya nampak sikit. Okay, 8 darab dengan 2, jarak dia 8 dengan P eh. P daripada A tu ada 2 je. Kemudian campur dengan 12 darab dengan 5. Kemudian campur 12 lagi satu darab dengan 8. Okay, tolak dengan RBY tadi kan, dekat B tu. 10 darab 17, 10 tu jarak dia 17.2, dia punya force dia, support reaction. And then cuba check, dapat tak kosong? So dapat kosong, so proven. Okay, boleh tekan calculator, boleh check. Okay. Alright, kalau saya laju sangat, tolong pausekan video, check kenapa darab dengan 2, kenapa darab dengan 12.5, kenapa darab dengan 8, kenapa darab dengan 9. Tapi saya rasa you all mungkin dah faham kot. Okay, alright. Seterusnya, kita tengok soalan yang C, diminta apa? C, diminta kita sketch the shear force diagram without values. So yang ini apa kita buat ialah, kita nak tengok gambar rajah. Gambar rajah. So kalau saya, kita buat kat sini dulu, kita lukis kat sini secara selakaran. Kita akan dapat bentuk gambar rajah. Okey, dia naikkan titik sini kosong, dia akan naik atas straight. Kemudian tak ada apa-apa, ingat macam bayar tol, tak ada apa-apa, kita jalan straight je. Kemudian bila ada apa-apa, turun bawah.
dalam tolak 8, so tak sampai kosong lah, tak sampai kosong. Kemudian jalan lagi, continue tak ada apa-apa, tak ada apa-apa UDL ke, tak ada point load ke. Sampai sini bawah ada UDL, tolak lagi 12. Dan kemudian tekan belah sini, turun lagi 12. Okay, kemudian naik sini dan naik balik, so jadi kosong. Okay, so ini bentuk gambar rajah kita lah. Jadi kalau saya nak balik kat sini, okay, ini sketch lah, akal-akal saja. Okay, naik atas, turun bawah. Okay, jangan ini, jangan ini, jangan salah. Sebab walaupun dia kata sketch, tapi you kena buat anggaran jugalah. Kalau sini naik 17 tadi, berapa tadi RA dia? RA kita ialah 14.8, takkan tolak 8 sampai negatif kan? Okay, sini 14.8, tak payah tanda lah, label-label ni tak payah sebab soalan bagi tahu lah, tak payah tanpa perlu label. Tanpa buat kiraan. Tapi nak bagi tahu lukisan pun at least kena logik lah. Sini tolak 8 kan? Turun 8, takkanlah sampai negatif. Salah. Okay, itulah cerita dia. Kena agak-agak jugalah, kena pandai buat lukisan yang betul. Okay, so saya turun sebahagian je. Then tak ada apa-apa, kemudian turun. Kemudian tak ada apa-apa, jalan tak ada apa. Turun sikit dan jalan seterusnya. Okay, label lah sikit SFD. Unit dia kilo Newton. Start dengan kosong, sini positif, sini negatif. Okay. Alright, so itu sketch shear force without values. Sekarang kita nak tukar pula sketch the bending moment diagram without values. So, yang ni kita boleh gunakan gambar rajah atas ni. Bawa ke bawah, bawa ke bawah, bawa ke bawah, bawa ke bawah, bawa ke bawah. Okay. So, boleh lukis kat sini. Excuse me, comot sikit. Okay. So, kilo Newton meter. Kosong, ini adalah lukisan untuk BMD. Okay. Bentuk ini seolah-olah seperti ini. Sama tak ini? So ini bentuk dia akan jadi macam ni kalau kita convert pada ni. Tapi ini kena ada lain sikit lah sebab walaupun dia sama tapi dia bertangga-tangga. Jadi lukisan dia kena sedikit lain lah. Okay, saya pandang dulu. So pertama sekali dia akan pergi dekat sini, titik kosong. So kita akan pergi point load. Point load dia akan jadi macam ni lah. Dia akan pergi secara mana daripada titik point load ke point load seterusnya. Dia akan pergi secara garis lurus, tetap bercondong lah. Kemudian masih lagi ke sini, dia akan naik sikit macam itulah. Sini kita punya V kosong, jadi puncak kita kat sini lah. Jadi ini puncak kita, itu kena kita kena alert lah. Okay, saya label situ sikit. Kemudian kat sini dia tetap turun, dia dah masuk peringkat negatif, dia naik sikit dan turun lagi. Ni lebih kurang lah eh. So sini positif, kita assume positif ke bawah lah untuk yang saya punya kaedah. Okay, so itu selesai soalan nombor ini, nombor satu, nombor soalan nombor empat ni. Okay, harap bantu. Jom tengok seterusnya. Okay, seterusnya tengok soalan ini pula, kertas satu semester 2 2015-2016 punya paper. Okay, kali ni kita akan ada satu sistem beam system, simply supported beam tapi dengan overhanging span. Dia ada overhanging. Ini ada overhanging. Cantik lah soalan ni. Okay, ramai takut overhanging kan. Okay, so tengok, kita baca soalan-soalan ni ada maklumat 20 kN, 40 kN dengan ini UDL dan sebagainya. Kita ada pin load, pin support kat sini, roller support kat sini. Okay, so soalan kita minta kita calculate support reaction at C and B, construct shear force diagram and then tanda-tanda dengan dia, construct the bending moment diagram. Interestingly, soalan ini dia tak minta awak cari shear force the bending moment dulu. Dia terus awak lukis dan labelkan. Bermakna boleh saja kita lukis dan labelkan tanpa buat kiraan satu persatu kepada shear force dan bending moment sebelum kita lukis. Tapi kalau awak tak mahir, better awak kira dulu yang tu. Tapi sebenarnya boleh je. Soalan ini saya akan tunjuk macam mana. Baik, kita akan terus tengok kaedah dia. Baik, so soalan yang pertama ni 3A. Soalan nombor 3 eh. Soalan nombor 3 semester 1. Apa kertas 1 di bulan 2019 ni. Okey, kita nak buat kiraan support reaction dulu. So apa saya buat? Saya akan assume titik dekat MC sama dengan kosong dengan assume clockwise positif. Okay, alright. So biasanya kat sini saya nak cadangkan kepada pelajar, always, always tolong lukiskan dulu dia punya load diagram. Saya lupa nak tunjukkan, saya nak cepat kan. Jadi saya tunjukkan dulu lukisan load diagram dia. So kita akan ada kat sini main load. Kita ada kita punya support reaction. Sini ada dua support reaction. Kemudian kita ada UDL. Sekejap saya lukis balik. Kita ada point load 40 kat D tu. Dan kita ada UDL. UDL ni saya convert kan siap-siap jadi
point load. Okey. So, kemudian kita bagi jarak lah. Okey. So sini tadi apa? Kita ada 1.6. Kita ada 2.4. Okey, sini 0.6 juga kot. Okey, 0.8 lah. 0.8. Okey, yang ini tolong berhati-hati juga bila kita masukkan balik nilai, jangan silap pula. Sini kan jadi 20. Sini masih lagi 40. Sini kan jadi 16. Bukan yang tak 10 pula. 10 darab dengan 1.6, 16 lah. Kena hati-hati yang ni untuk yang UDL convert kepada point load. Kemudian sini kita akan ada R. Yang ini kita bagi titik siap. Kita ada titik A, C, D, B. A, C, D, B. So ni R, A, Y. Ini kita ada R. R, A, Y pula. R, C, Y lah. Kena hati-hati. R, C, Y. Sini kita ada R, B, Y. Sini ada R, B, X. Baik. Sekarang kita boleh selesaikan soalan ni. Sebab kita dah ada kita punya lukisan convert ni ataupun free body diagram. So kita letak balik tadi. Sambung balik. So assume tadi clockwise. Total M, kita ambil C, titik C sebagai kita punya rujukan. Sama kosong, so semua pergi kat sana. So kita akan dapat negatif 20 sini. Dia clock, dia anti clockwise, so negatif lah. Dengan jarak dia 1.6. Macam biasa saja, jangan panik. So 40 tambah 40 sebab clockwise. 40 darab dengan 2.4. Kemudian kita ada 16. Point clockwise, point clockwise juga, pun clockwise juga. So campur 16 darab dengan 3.2, iaitu 2.4 campur 0.8 lah kan. Kemudian kita akan dapat tolak 4. 4 ni campur semua. Campur 2.4 dengan 1.6 dapat 4. R B Y, and this is equal to 0. So bila you dah kira, you akan dapat 4 RBY. Kita pindah-pindah, RBY akan dapat sama dengan 115.2. Therefore RBY is equal to 28.8 kN. Okay, tunjukkan juga. Okay, yang kita buatkan total FX. Okey, positif ke kanan sama kosong. Therefore kita buatlah. Dan saat ni untuk markahlah, in case ada markah, RBX akan dapat kosong. Selesai. Ini pun selesai. Dan total FY ke atas positif sama kosong. So kita akan dapat campur je lah kan. So RCY campur dengan 28.8. Tolak dengan semua yang point load bawah ni, 20 tolak 40 tolak dengan 16 sama dengan 0. Oleh itu kita dapat RCY sama juga dengan 47.2 kN. Boleh pauskan video ini dan cek depan saya betul atau salah. Okey, tapi saya rasa okey kot. Okey. So kita dah selesai. Jangan lupa spendkan sedikit masa, labelkan terus kat sini siap-siap. Labelkan terus supaya senang awak nak buat kerja awak. Cepat-cepat dengan kaedah nak cepat lah. 28.8, sini akan dapat 47.2. Okay, jangan lupa juga check logik tak logik. So nampak macam logik lah sebab berat kat sini banyak. Yang belah C banyak. Okay, so selesai yang tu. Soalan B dia minta kita lukis. So bila nak lukis aku dah gram macam biasalah. Buatlah kita punya apa ni. Kalau boleh kita buat gambar rajah lah. Buat gambar rajah ni semula, lukis balik tanpa hemoh-hemoh dia ni. Ini saya buat macam ni. Copy. Awak kena lukis lah, tak adalah copy paste kan dengan peksa. Bahaya kalau boleh copy paste. Okay. Kemudian kita just zoomkan dia. Dan mana adanya garisan-garisan dia. Baik, so kita dapatkan lukisan kita. Pertama, kita nak buat yang okay, letak tajuk dulu SFD kN kosong. So tengok gambar rajah kita. Kalau boleh tengok gambar rajah asal supaya awak tak silap. Okay, saya padam yang ni sikit supaya nampak, supaya tak silap. Okay, supaya awak nampak yang mana
ini adalah point load, UDL 10 kN per meter. Okey, saya ambil sampai ni. So pertama sekali kita akan turun ke bawah sebanyak 20, lebih kurang tandakan dulu 20. Jalan tak ada apa-apa, nothing, tak ada UDL, tak ada point load. Sampai kat sini baru kita ada point load, tambah 47.2. So dia akan naik sampai berapa tu? Tambah dengan 47.2. So negatif 22, ni negatif 20 campur 47.2, mestinya kita akan dapat 27.2. Baik. Dan nice nothing there, kita cuma jalan macam biasa, tak ada apa bayaran. Dan tiba kat sini kita akan turun sebanyak 40. So 40 lebih pada negatif lah. So lebih kurang dalam negatif, tak lebih pada sini sebab dapat negatif 12.8 je. Jangan lebih pula, jangan sampai sini pula. Tak logik. Make sure lukisan awak logik, simple, simple rule. Make sure lukisan logik tu saja. Kemudian tolak secara UDL. Ini UDL, kita ada UDL kat atas ni. Turun sikit-sikit, tolak setiap 1 meter, tolak 10, tolak 1 meter. So tolak dengan topnya, tolak dengan 16, dia akan dapat sini. Sini akan dapat negatif 28.8. So ni cara kita buat tanpa make sure label betul lah. Positif negatif tu jangan silap pula. Jangan tak label, kena label. Okay, so itu untuk kita punya lukisan shape diagram tanpa kita melukis, kita mengira shape force satu-satu. Tapi sebenarnya nampak tadi kita kira je sebenarnya. Kita dapat point ni, dapat point ni, kita kira je sebenarnya. Okay, cuma tak adalah kita buat secara berasingan. Kita kira je sebenarnya. So sebenarnya boleh je you all terus buat kiraan dalam semasa you buat shape diagram. Okay, alright. So seterusnya kita ada lukisan yang kedua, iaitu lukisan bending angle diagram. So macam biasa kita letakkan dulu kita punya line kita. So ni BMD, dan sini kita punya kilonewton meter. Make sure salah, jangan salah unit, kilonewton meter. Unit tolong hati-hati, unit kena hati-hati. So dia mesti akan start dengan kosong, mesti start dengan kosong. Kemudian sini kita ada, senang cerita lah, kita ada area kan. So area ni you kira lah negatif 20 darab dengan jarak dia 1.6, akan dapat negatif juga. Berapa negatif berapa? Dapat negatif 32. Saya ulang sekali, saya menggunakan area, saya guna luas ini. Kita nak titik sini kan, nak tahu titik sini kosong lah. Titik sini, cara dia ialah kita ambil area sebelum dia. So mana-mana area yang ada sini, tapi sebab dia negatif, make sure dia ke atas lah, negatif. Okay, so kita tick, kita label dulu. Okay, sekarang ni kita nak cari area untuk bagi titik sini pula. Titik sini, so nak ambil area mana? So ambil area ini campur dengan area yang ini. Kena campur. So ini negatif campur dengan ni, so negatif 32 campur dengan berapa kita punya area ni. Kira-kira saya dah kira untuk awak, nanti awak boleh check juga. Kira area, maknanya negatif campur positif, jadi negatif, jadi apa? Tolak lah, maknanya positif ni tolak negatif ni. Itu kena alert tu, maknanya total dia. So dia akan dapat, maknanya area ini campur dengan area ni. Saya takut saya label dua kali. Ini campur dengan ini, ini campur dengan ini. Okay, okay, baik. So saya dah kira dapat untuk awak, dapat positif 33.28. Okay, dan sini pula bila saya campur ni, campur ni, saya tanda sini saya campur yang ni, saya campur yang ni, saya campur yang ni, saya akan dapat kosong ataupun sangat dekat kosong. Please, saya rasa kosong. Okay, so itulah. Saya nak balik-balik saya disabut lah kan. Okay, sekarang cara dia macam mana kita nak cantumkan dia, tu je cerita dia. Macam nak cantumkan dia? Okay, okay, untuk bahagian yang overhanging ni, tadi saya dah cerita, bayangkan awak letak pembaris, dia akan bengkok macam ni. Ini meja awak, ni meja. You letak pembaris, you tekan kat sini, macam mana dia akan bengkok? Dia akan bengkok macam ni. Dia akan bengkok, dia akan turun macam ni. Betul? So awak punya gambar rajah awak, dia macam ni. Di sini, saya guna warna lain lah. Okay, nampak ke tidak? Ni. Okay, dan kenapa dia straight line? Sebab dia ialah point load kepada point load. Okay, point load kepada point load. Okay, point load ini kepada point load ni, ataupun point load lah. Tak ada UDL, jadi dia akan jadi straight line saja. Okay, saya buat sekali lagi. Okay, kemudian kita try guna ni, ni lebih kurang lah. Okay, kemudian sama juga daripada titik C ke titik D ni, titik sini ke titik sini pun sama juga. Dia bersifat point load, jadi kita pun sekali lagi sampai sini ke sini, dia akan jadi straight line. Okay, yang ini, yang hujung ini, bagian sini,
ini tidaklah point load sebab dia ada UDL kat situ, nampak dia ada UDL kat situ. Jadi biar ada UDL, tengok gambar raja sini dia berkawan kan. Kalau tengok yang ni dengan ini. Ini overhanging awak abaikan. Overhanging dia cerita di sini. Kalau kita ada overhanging, overhanging je. Ni saya kata tadi, overhanging awak tengok, overhanging tu dah settle lah. Sekarang ni tengok ni, awak tengok gambar raja yang seterusnya ini, dia akan dapat macam pair macam ni. Setuju? Cuma yang bahagian sini dia bersebut UDL. Jadi kalau awak akan dapat gambar raja, awak akan dapat macam ni dan macam ni. Sorry saya ulang sekali lagi. Sebab dia macam ni, dia point load dulu. Dia macam ni patutnya. Kalau macam dua ni, dia akan jadi macam ni patutnya. Tapi sebab yang sini, yang kedua ni, yang belah sini, dia bersifat UDL. Jadi bentuk dia awak terbalik, apa, awak tukar sikit bentuk dia. Macam mana cerita dia sama tapi bentuk lain. Ini sama, cuma dia akan jadi macam ni. So yang ni yang bagaimana? Ini bagian yang kedua lah. Bagian yang sini kan, jadi dia akan bersifat UDL. Ataupun macam biasalah, ambil maris, you tengok macam mana you akan bengkokkan dia. You tak jari banyak-banyak, macam mana dia akan terbengkok. Jadi, kita label kat sini. Okay, dan jangan lupa, make sure you labelkan positif negatif. So, sini negatif, bukan positif. Ini positif. Kenapa? Sebab kita assume untuk bending, kita assume positif kat bawah. Okay, alright. So, itu saja lukisan dia. Selesai lah kat sini, depan awak. Okay. Saya harap yang bantu. So kat situ tip saya tadi ialah untuk yang kat bahagian overhanging, awak tengok secara berasingan. Dia macam you tak baris kat ujung. Yang ini you tengok macam mana gambar rajah sini. Macam mana combination dia. Okay, combination berdua ni macam mana. Kalau terbalik macam ni, katakan dia macam ni. Dia macam ni. Sekejap. Dia macam ni. Tapi you boleh bayangkan lah, dia starting dengan macam ni dulu. Kemudian you tukar daripada jadi UDL. Jadi bentuk gambar rajah dia akan jadi macam ni. Akan jadi straight line dulu. Dan sini baru turun macam tu. Okay. Saya harap ia membantu sikit sebanyak. Kita tengok lagi soalan yang seterusnya nanti. Terima kasih. Yang ketiga. Ini soalan ekstra. Okay. Kita tengok soalan ni. Kali ni soalan ni kalau tengok kita perasan. Dia ada dua overhanging. Satu overhanging pertama kat sini. Dan yang kedua sini. Kiri kanan. Dan sini kita punya support. Pin support sini, roller support . Jadi ini ada dua overhanging. So agak tinggi sikit lah soalan ni. Okay, baik, kita try buat soalan ni. So first kali dia minta kita calculate support reaction at B and D. Jadi kita buat A dulu. So ni simple je. Kita ambil, saya ambil titik B sini sebagai saya punya titik untuk moment kita 0. Kita assume situ. So kita buat total MB is equal to 0, assuming that positive clockwise. So kita ada, okay, cuma sini jangan lupa kita convert dulu. Make sure kita tengok border dia. Okay, sebab ada sini ada point load kan. Jadi kita pecahkan ikut. Sini ada point load juga. Sini saya labelkan dulu. Sini ada R B Y R B X. Sini kita ada R D Y. So sini kita adalah ada point load kat situ kan. Jadi kita akan pastikan kita convert dulu. Bila kita convert kan, kita akan dapat di sini sama dengan 10 kN. Sini pun seolah-olah kita ada 10 kN. UDL tu dah tak ada. Kita dah convertkan UDL kepada point load. Minta maaf, bukan 10, pasal 1.5 meter. 1.5 meter, jadi 15 lah. 1.5 darab dengan 10, 15. Okay, sama juga dengan sini 15. Okay, semua kita nak label kat sini. Kita pastikan jarak sini ialah 0.75 meter. Sini pun 0.75. So ini agak, itulah kena hati-hati kat sini. Sini pun 0.75, 0.75. Okay, alright, kita dapat convert yang ni. Baru kita boleh buat apa ni, lukisan, apa, kiraan seterusnya. Okay, so itu kaedah lah. Kaedah kita kena convert siap-siap. Baik, tengok dulu, kita start pada titik sini. So tengok belakang dia, kita ada 15 counterclockwise, so negatif 15. Ni 15 ini, titik ini 15. Jarak 0.75. Okay, ni saya laju ya. Nanti you all boleh pause video, tengok balik, check jawapan sama tak. Okay, 15 lagi satu lagi, 15 yang kedua. Yang sini pula. Okay, ini ialah clockwise, so dapat tambah lah. Tambah jarak dengan jarak di 0.75 juga. Kalau perasan, dua ni ialah cancelling out. Dia akan jadi kosong nanti. Haa, jadi kosong. Sebab sama kan. So, anyway, tak apa, kita buat je. So, campur dengan 5. Ni pula. Ni ada point load kat sini. 5.
kena hati-hati sikit kat sini, 5 km tu kan ada pilot, darab dengan jarak 1.5. So 5 clockwise jadi positif lah, kita hasil positif. Okay, kemudian tolak dekat yang RDY tu, kita ada RDY, tolak jarak dia 3.5 kan. So tolak 3.5 RDY, kemudian campur dengan 20, pilot 20 tu jarak dia darab dengan 4.5. Kemudian tak ada apa lagi dah. Ini kan sama dengan kosong sebab kita punya equation. Kita akan dapat 3.5 RDY sama juga dengan 97.5. Therefore, kita akan dapat RDY sama juga dengan 27.86 kN. Pastikan unit betul. Okey, kemudian kita cari RBY. So RBY kita boleh buat menggunakan total FY. Okey, atas positif sama dengan kosong. So kita akan dapat 27.8 campur dengan RBY. Kemudian tolak dengan belaka lah, tolak 15, tolak 15. Ini yang semua ke bawah lah. Tolak 5, tolak 20. Kemudian kosong. So kita akan check RBY sama juga dengan 27. Ini tadinya betul tak? 27.14 kN. So selesai ini. Dan jangan lupa kita check saja, kita check in case ada markah kat sini. Kita check total FX ikut kosong. Kadang-kadang tak ada markah, tapi bila katakan awak salah test in, tak adalah kita kata awak nak salah kan, tapi in case kata awak salah, pemeriksa mungkin bagi markah dekat sini. Ha, jadi kita standby je lah. Okay, in case, in case. So kita akan dapat R pin load kita, point pin load kita, sorry, pin support kita dekat BN. Jadi RBX akan sama dengan kosong. Selesai. Okay, so jangan lupa, selalu ni saya dah selalu pesan kat pelajar, setiap kali dapat jawapan jangan lupa untuk labelkan. Yang ni pastikan jadi kosong. Ini akan dapat RBY 27.14. labelkan kat dalam diagram kita ni. Ha, labelkan, kena rajin sikit lah. Jangan kita malas-malas kat sini. Label saja akan untuk mengelakkan tak payah tak unit tak apa. Okey. So kita dapat ke situ. So now kita pergi, kita bawa balik gambar rajah ini untuk kita punya, bantu kita punya ni. Saya akan bawa ke bawah ni. Besarkan sikit. Okey, sekarang kita nak cari shear force dulu. Cari shear force dulu. Okay, saya start dengan at A. So saya dapat VA lah, V dekat point A. Kita akan dapat start dengan kosong lah, 0.0 kN. Okay, yang ni memang kosong. Walaupun saya kata tak ada kosong, ingat bila kita ada dua pilihan baru kita pilih yang tak kosong lah. Tapi ni memang kosong, memang akan start dengan akan start dengan kosong sebab dia start dengan UDL. Dia tak ada dua ni lah, dua nombor, memang dia akan jadi kosong. Kemudian kita ada V dekat B. Okay, kita jalan kat sini, jalan dekat sini, tolak, sorry, sampai sini eh, sampai dekat B ni. Kita akan tolak dengan kosong, tolak dengan 15. Okay, tempat ni tolak 15 kan, UDL ni kan sama dengan 15 kN. Tolak 15, kita akan dapat 15. Tapi jangan lupa kita ada tambah sini, tambah berapa? Tambah 27.14. So situ kita akan dapat 12.14 kN. Ni kena hati-hati kat sini. Tolong berhati-hati kat sini. So make sure you follow through gambar rajah. Follow through gambar rajah yang asal. Kalau takut keliru, awak buang ni dulu. Awak bayangkan awak jalan. Bila awak jalan, setiap kali awak jalan tu ada tolak sikit-sikit. Tolak yang UDL tu sampai sini, dan kemungkinan ada naik point load. Okay, setiap point tu kena habiskan semua total load tu. Okay, yang ni saya tukar balik supaya tak bunyi lah. Okay, kemudian dekat V, C, kita akan dapat, ambil saja nilai tadi 12.14. Okay, kemudian kita akan tolak UDL lagi, baki UDL sampai sini. Kita ada UDL lagi 15 kan, tolak dengan 15. Kemudian tolak lagi, sebab situ kan ada point load 5. Tolak lagi dengan 5, kita akan dapat negatif 7.86 kN. Make sure unit jangan salah, itu 7.86. Kemudian kita sambung lagi ke VD.
So kita sambung dia ambil ni lah tadi, 7.86. Okay, ni baki duit kita, kita jalan terus tak ada apa-apa. Sampai jumpa dekat D. Dekat D campur dengan 27.86. 27.86 kita akan dapat positif 20. Kita akan dapat 20 kilonewton. Kemudian kita jalan lagi sampai ke, okay, perhatikan DVE. Okay, perhatikan VE eh. So kita akan dapat 20. Jalan ke sini, kita nak ke VE, tapi kita singgah turun dulu. So kita tolak 20 dulu. Okay, dan baru sampai ke E. Mana inilah baki kita kosong. So bukan kosong salah eh. Tengok keadaan, tengok keadaan bila kita akan dapat kosong. So ini jawapan untuk shear force. Okay, boleh pause video ni kalau saya laju sangat. Saya nak cepat sikit. So kita tengok bending moment pula. Okay, kita tengok dekat MA. MA is always start dengan kosong. Ataupun M yang awal-awal tu, letak jari kita sini, memang akan start dengan kosong. So sini kosong. Unit tak payah letak pun tak apa kalau kosong. Tapi nak letak pun tak apa. Senang, selamat. Okay, kemudian kita ada M dekat B. M dekat B, letak jari dekat B, ingat orang belakang. Letak jari dekat B, ingat orang belakang dia. So kita ada 15 ini. Ambil yang point load kita dah convert kan. 15 darab dengan 0.75. Okay, 15 darab 0.75. Clockwise kan, anti-clockwise. Anti-clockwise, so negatif lah. Okay, ini saya check dapat negatif 11.25 km/meter. Okay, boleh pause dan check jawapan awak dulu untuk kita nak bincang eh. Okay, kemudian kita ambil dekat point yang seterusnya. Point yang point kat sini, titik sini kita ambil titik tadi kan. Sini kita harusnya ada first juga, tapi D dia kosong, jadi kita boleh abaikan dia. Okay, kemudian boleh kita tengok kita seterusnya, kita pergi kat point C pula. MC. So pergi dekat point C dan ingat orang belakang dia. Okay, awak akan dapat 15 ni dulu. 15 darab dengan 0.5 tambah 1.5, iaitu 2.25 lah kan. Okay, dan jarak apa, clockwise lah, sorry, anti-clockwise. Yang ni kita ambil 15 ni dulu. So 15 ni, so 15 anti-clockwise darab dengan 2.25. Sebab apa 2.25? Sebab dia darab dengan jarak dia 0.5 campur dengan 1.5 kan. Okay, alright. So kat sini kita ada yang RBY pula. Jangan lupa 27.14 clockwise, jadi positif darab dengan 1.5 campur dengan 27.14 darab dengan jarak yang dia 1.5. kemudian tolak dengan 15 darab 0.75. tolak ni sebab counter clockwise. Okay, check jawapan dia. Ada lagi tak load lain? Tak ada dah. Yang ni kosong sebab D dia kosong. Dia punya distance dia kosong, FD eh. M equals to FD. D dia kosong, jadi kosong lah. Kita boleh abaikan kat titik C. Kita akan dapat, kalau ikut saya kira sini, lebih kurang dapat negatif, masih lagi negatif, negatif 4.32 kilonewton meter. Okay, alright. So kita sambung lagi dekat MD. So MD pun sama juga, negatif 15 dulu. Dia basically akan sama sebenarnya. Force kalau aku rasa dia akan negatif juga, cuma dalamnya akan lain. Dia akan sama dengan atas 27.14. Sebab dia sama, orang belakang dia sama kan, cuma tak tahu apa dalam ni. Tolak 15 darab. Apa? Dia ada satu lagi. Satu lagi tu kita tengok nanti apa ada. Okay, so kat D ni, ini orang belakang. Kita ada 5 tu. 5 nanti, 5 saya tolak juga. Tolak 5 darab apa. Okay, kita tengok macam mana. So negatif 15 tu kita tengok 0.75. Kita ambil titik sini 0.75. Okay, 3 point, kita dapat 3.5 sini. 4.25 lah kot. 4.25 eh, 1.5, 4.25. Okay, 4.25. Kemudian kita ada yang RB tu. RB tu campur dengan 1 dapat 3.5. Okay, dan campur dengan yang 15 ni, darab pula jarak 15 ni, yang ni ke sini pula dapat 0.5 campur 2, 2.75 lah kan. 2.75. ok, dan 5 ni darab dengan 2 jarak tu, ya, jarak ni 5 tu kan, darab 2. Ok, just make sure double check dia anti clockwise. So selesai yang tu.
Tak dapat kosong lah, bukan kosong. Sorry, betul balik. So kita akan dapat lebih kurang, kalau saya kira kat sini dapat negatif dalam, kalau kita ada titik puluhan, kalau saya kat sini saya dapat dalam 19 negatif 19.92. So this is close to negative 20 lah. Close, lebih kurang lah, lebih kurang. Jadi tak apa, boleh abaikan ni. Ini saya bagi tahu je lah. Sebab kat sini ada titik puluhan kan. Titik puluhan ni mungkin kita beza-beza lah. So jangan lupa unit dia, kilonewton, meter. Dan dekat M, okay, dekat M, MB ni, okay, okay, yang MB ni awak kena berhati-hati sikit. Nanti saya tunjukkan dia akan dapat nilai yang sama juga, tapi kena hati-hati yang bila kita lukis. Okay, kita akan tengok nanti. So sama kat tadi, negatif 15 buat dalam kurungan, campur dengan 27.14 dalam kurungan. Tulis je balik atas tu kan, tulis balik sama je, cuma dalam kurungan tu biar kosong. Sebab dia akan lari sikit, dia punya distance je lari. Okay, dalam kurungan 2. Kemudian ada satu lagi, iaitu daripada load yang RDY tu lah. Daripada RDY dengan 20 tu, iaitu campur dengan 27.86, darab dengan 1, darab dengan 2, darab dengan 2. Okay, dan tolak. Okay, 20. Okay, darab dengan 1. Sebab kita akan titik, saya buat MB lah, minta maaf lah. Okay, tak perasan, bukan MB, nama dia ialah ME. Okay, titik yang lain, kira-kira sama eh. Okay, sekarang kita nak masukkan nilai je. Okay, kalau awak perasan, cuba tengok, okay, check jarak yang pertama dulu. Check jarak yang ni, kita check jarak ni, berapa jarak dia. So, 15 ni jarakkan dengan 1.5 campur 2 campur 2. So 2 campur 2, 4 campur 1.5, 5.5, 5.5, 6.25. Kalau perasan, beza atas ni, ni ni, dengan atas ni beza 2 kan. Jadi semua mesti beza dengan 2. Jadi kasi tambah 2 je ada 5.5. Nampak, atas ni yang 15 ni 2.75 jadi 4.75. Boleh check lah nanti. Okey, yang ini 5 dengan 2 kan, jadi 4 lah campur dengan 2. Ini jadi 2, yang jadi 1, kita tak salah. Dan awak akan dapati jawapan ni lebih kurang dalam saya dah check sebelum ni, dalam negatif 0.08, tak silap saya. Okey, negatif 0.08, lebih kurang lah 0.08 ke. So ini lebih kurang jadi kosong lah. So jawapannya lebih kurang kosong. Okey, saya nak cepat, saya tak check lebih detail sangat. Okey, now kita boleh masuk ke bahagian lukisan. Okey, so bila nak lukisan, jangan lupa kita nak balik ikut gambar rajah asal. Kita nak gambar rajah asal, jangan lupa. Always, if you balik sini, kena rajin sikit lah. Kalau nak lukis balik boleh, ataupun lukis saja dia punya dimension dia. Okay, so ini kita buat kita punya anjuran. Okay, anjuran dia kan. Okay, ada lagi tak yang saya miss out? Okay, tak apalah, kita tambah dia nanti. Okay, so kita start lukis. Saya gunakan biru lah supaya nampak sikit lain. Okay, so macam biasa, labelkan dia SFD 0 kilonewton, unit dia. Eh, kosong kat sini. Okay, so you boleh tanda kat sini je, ikut je tanda apa kita dah labelkan ni. Kosong 12.14, kosong 12.14 dekat point B eh, VB kan. Saya tanda sini lah. Okay, apa lagi? VC negatif 17, negatif 7.86.
dekat VD20. Dan kita ada VF kos VE, sorry, VE kosong. Okey, yang ni saya hold dulu. Nanti saya tunjuk awak yang dekat ini macam mana. Okey. Kita cuba tengok kita sambungkan dia punya perjalanan dia. Kita sambungkan. Baik, okey. Sekarang kita nak lukis, kita dah ada point dia semua. Tapi kita tengok dulu perlahan-lahan eh. Tengok perlahan ni kena hati-hati ni. Sebab lukisan ni agak mengelirukan. Bila lukisan ni kena tengok diagram. So you jalan, you start jalan, you ada tolak-tolak-tolak. You jalan dekat sini, jalan-jalan ada tolak-tolak-tolak. Berapa tu tolak sampai ke B tolak 15 tu. Jadi kita akan ada turun 15 dulu kat sini. Turun 15 dulu kat sini. Jadi itu kena hati-hati. So kita akan ada UDL dulu. Okay, UDL dulu. Okay, negatif 15. Kecil dengan 15. Kosong tolak dengan 15. Okay, kemudian barulah dia akan naik. Baru dia naik, ada point load daripada RBY. Jadi kena ada tiga sikit kat situ. Okay, kemudian kita ada tolak 15 bersifat apa ni, bersifat VDL, iaitu tolak dengan 15 kan kat sini. Jadi lebih kurang dapat dalam 12.14 tolak akan jadi negatif 2.86 kat sini. Jadi kenapa atau tanya saya kenapa rasa macam tu, sebab dia UDL, sebab dia UDL dulu. Kena tolak yang bawa yang UDL dulu, saya tekan UDL dulu. Kemudian baru turun 5, iaitu daripada point load ni, daripada 5 ni kan. Jadi turun 5. Okey, baik. Sekarang tak ada dah UDL. Dah tak ada dah UDL eh. Selepas daripada C tak ada UDL dah. Jadi kalau tak ada apa, kita straight jalan. Okey, straight jalan. Dan dia akan naik sampai ke 20. Sampai pula. Okey. Okey. Kemudian kat sini ke D ke tengah-tengah ni tak ada apa kan. Jadi dia naik sini, dia turun sini. Kemudian kat sini pula 20 tolak dengan 20 kat sini, kalau pasal sini dah start kosong dah. Ini saya kata kena berhati-hati bila you nak tentukan nilai kat sini. Dia tengok juga gambar rajah kita. Jadi dia kosong sebab 20 tolak 20 kosong kan, sini 20 kat. Okey, 20 tolak 20 turun 20 jadi kosong. Jadi sebenarnya walaupun kita kata sini kosong, sebenarnya sini kosong dekat sini dah, lagi dah kosong dah. Jadi kita punya lukisan kita jadi macam ni. Jangan lupa labelkan dia negatif, positif, negatif, positif. Okey. Ini saya bagi tahu lah. Okey, now kita nak sambung lagi untuk lukisan seterusnya. Lukisan untuk kita punya minimum diagram. Baik. No, warna merah lah pula, garang sikit. Kosong kilometer meter, inilah BMD. Okay. Alright, sebenarnya untuk kiraan point-point ni, you boleh guna kaedah area under shape diagram. Okay, tu saja kita tak nak bincang dalam video ni. Cuma saya ambil gambar, kita labelkan dulu apa yang kita dah cari ni. Kita ada dekat MA kosong, kita ada dekat MB, kita ada negatif 11.25. jangan lupa minimum diagram kita buat negatif ke atas. Nak apa-apa boleh, tu pun pada awak lah. Saya buat kaedah, saya buat kaedah minimum diagram ke atas positif, negatif. So MB negatif, MC negatif 4.32, MC kat sini. Okay, kemudian kita ada ke D. D jadi apa? MD. MD jadi negatif 19.92. Negatif 19.92. Di atas sikit lah. Negatif 19.92. Kemudian, sorry. Ini kita akan dapat ME. Kosong. Okay. Perhatikan kosong. Saya label kat mana? Saya tak label dekat B. Saya label kat sini. Walaupun saya ada dekat B, betul B akan jadi kosong. Tapi sini dah jadi kosong. Sebab dia mesti... kat mana yang ada minimum ialah bila last kali. Bila kita kosong kat sini, dia mesti situ je lah. Kalau kosong di awal, kat situ lah kita punya, sampai situ je minimum kita, nilai minimum. Okay, so kat sini memang kosong lah. So hati-hati kat sini. Baik, untuk kosong ke 11.25 ni, ini saya kata ni overhanging kan. Ini kita punya gambar rajah ni overhanging. So kita, kalau kita ambil baris,
tarik baris, kita akan dapat macam ni. Tapi sebab ini UDL, dia akan jadi bengkok macam ni. Itulah bentuk kita punya gambar rajah UDL kita. Sama. Jadi cuma you sama kat sini je lah. Okay, macam tu. Okay, sebab dia UDL. So overhanging you tengok asing, tengok berasingan, tengok dia saja. Macam you letak baris tepi meja. Baik, untuk seterusnya yang dalam ni kita tengok gambar rajah pula. Tengok gambar rajah shear force diagram. Nampak tak ini satu dengan ini bentuk macam ini. Kalau ini kita akan buat macam ni kan. Jadi tapi yang ini dia ada UDL dengan point load. Nampak UDL kemudian point load. Kan? Jadi agak-agak macam bentuk dia, sebentuk dia akan jadi macam ni dan point load macam tu. Dia ada bengkok dan point load. So bentuk macam itulah. Okey, sekarang kita tengok macam mana sambungan kita. Perhatikan di sini. Ini ya, ini hati-hati sikit. Perhatikan di sini. Ini berlakunya shear force kosong. Maknanya dia akan ada puncak. Okey, puncak. Dan tengok cara saya lukiskan, cara saya lukiskan dia. Dia macam ni. Kat situ puncak dia. Okey. So ini you boleh cari guna kaedah ratio. Kaedah ratio tu you boleh cari macam mana? You ambil ratio sini, ambil ratio sini. You cari berapa x sini, berapa ini jarak dia apa tadi? 1.5 tolak x. You cari ratio sini, saya ratio sini. Okey, x ni saya dah dapat nilai dia, saya tolong carikan untuk awak. Nanti awak boleh semak. X kita dapat 1.21 meter. So awak boleh cari area untuk cari titik sini, berapa dia punya nilai dia. You cari area sini campur dengan area sini. Negatif campur positif, cari area sini. Awak akan dapat. Okey, kat sini kita akan dapat nilai dia. Ni saya tolong cari untuk awak lah, awak boleh cari nantilah. Saya nak cepat sikit video saya tak tunjuk. 3.91. Okey, boleh semak, boleh cari, boleh find up guna kaedah ratio tu. Tolong cari untuk biasakan awak. Okey, dia dekat situ puncak dia 3.91. Dan untuk daripada titik 4.32 ni ke 9 ni, kita tengok gambar rajah ni dia sifat dia adalah point load saja. Kan, point load ke point load. Jadi bila point load ke point load, awak just garis sajalah. Kena tak? Tak kena. Okey, point load ke point load. Begitu juga dengan titik sini pun, ini pun point load ke point load kan. Kalau awak tak suruh tengok dekat. Kalau tak sure, apa tengok gambar rajah balik. Point load ni kepada point load ini. Jadi dia point load kan. Jadi point load kita garis saja. Okey. So, kat sini awak labelkan, kita akan dapat sini negatif eh. Semua negatif, semua dekat dalam area negatif ni. Boleh label sekali lagi in case. Ini make sure lah, janganlah terlindung ni. Tak cantik pula. Negatif 4.32. Okay, dan seterusnya. Okay, inilah gambar rajah awak. So, harap membantulah video ni. Saya nak cepat je ni. Okay, so kalau ada masalah boleh tanya saya. Boleh cuba buat sambil-sambil buat, boleh cuba dulu dan boleh tengok jawapan dalam video ni juga. Okay, so terima kasih daripada saya. Kalau membantu video ni, boleh tinggalkan like, boleh komen sikit bagi saya support ke, ataupun bagi saya komen ke, feedback ke. Okay, dan share lah kalau bermanfaat. Okay, terima kasih. Bye-bye.